أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المصلحين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فبارك جمع صلاتكم يا من يملك الله سبحانه وتعالى. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. telah ada pada Ibrahim dan keluarganya keteladanan yang baik pada Ibrahim dan keluarganya, keteladanan yang baik. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya bahwa kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Kami mengingkari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian yakini, dan telah jelas di antara kami permusuhan dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ayat ini memberikan wejangan kepada Rasulullah SAW dan tentu saja berikutnya adalah kepada kita sebagai umatnya untuk mengambil keteladanan dari salah satu uswah terbaik umat manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah berusaha untuk mengenali kunwah utama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang dialah kunwah utama kita. Namun di ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ini di surat Al-Mumtahanah. Ada di surat Al-Mumtahanah di bagian bawah serupa ke ayatnya. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kudwah bagi umat manusia yang kemudian disempurnakan dengan kudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Jadi bukan berarti sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kudwah yang baik. Karena Rasulullah adalah Nabi terakhir. Sebelumnya
telah diutus 124.000 nabi, 313 rasul, dan beliau adalah yang terakhir. Jadi beliau menyempurnakan kudwah-kudwah sebelumnya. Ayat 4 ternyata. Nah, kemudian di dalam sholat biasa kita membaca salawat setelah membaca tasyahud atau setelah membaca tahiyat. Salah satu sikoh atau kalimat salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kulu, katakanlah, kata beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Para ulama kemudian menamai salawat ini sebagai salawat Ibrahimiyah, salawat yang di dalamnya disebut nama nabi yang lain selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Dan satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebutkan dalam salawat. Jadi disandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, yang memang kedua nabi ini adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa para nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mengalami ujian paling berat di dalam hidupnya. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh umat manusia telah dipilih nabi dan rasul dengan jumlah yang tadi. Kemudian dari jumlah nabi dan rasul itu ada para rasul, para nabi yang disebut dengan ulul azmi, para nabi yang memiliki azam yang paling kuat, tekad yang paling kuat, kesabaran yang paling kuat dalam menghadapi ujian. Ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dari 5 ini ada 2 yang disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Siapakah Ibrahim? Nabi Ibrahim punya ayah bernama Azar, yang sebagaimana kita sering baca dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, juga sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim itu punya ayah namanya Azar. Kemudian para ulama, terutama para ulama ahli sejarah, mengkaji siapa Azar ini sebenarnya. Nah, ternyata setelah mereka kaji, maka ditemukanlah satu nama yang disinyalir bahwa dia itu nama dari Azar, yaitu Tarikh. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Jarir, seorang ahli tafsir, juga menyampaikan bahwa memang nama yang sebenarnya itu Azar. Jadi nampaknya memang Azar ini punya 2 nama, yaitu Tarikh atau Azar. Ada yang mengatakan Tarikh lah nama aslinya, Azar ini nama lakob. Lakob itu artinya gelar penghormatan dari masyarakatnya kepada Tarikh sebagai seorang pembuat berhala atau pembuat Tuhan gitu ya. Jadi Azar ini menciptakan Tuhan untuk kaumnya di daerah Babilonia. Azar bin Nahur
bin Saruj bin Rawl bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakhshan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Karena memang semua kita ini keturunan Nabi Nuh. Setelah ini kisah yang kuat gitu ya, kisah yang rajih. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengazab umat Nabi Nuh ketika mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh dengan banjir besar gitu ya, banjir besar. Nah, maka kemudian kan ada orang-orang beriman yang hanya 40 orang di dalam perahu itu, semuanya tidak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan itu hanya Nabi Nuh saja. Itu dalam cerita itu. Sehingga Nabi Nuh ini kemudian disebut sebagai Abul Bashar yang kedua, bapaknya umat manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena semuanya bermuara kepada Nabi Nuh. Kita ini semuanya sama satu keturunan, yaitu keturunan Nabi. Bahkan dua Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Adam, gitu ya. Beliau dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Faddam A'ram, yaitu di kerajaan Babilonia. Kalau sekarang Irak ya, Babilonia itu Irak. Tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau ini keluar dari Babilonia. Karena ceritanya begini, ketika itu kerajaan Babilon itu dipimpin oleh seorang raja bernama Numrud. Numrud ini raja yang awalnya memimpin dengan adil, tapi dia berkuasa lama sekali, hingga 400 tahun. Dan lama-kelamaan dia semakin zalim. Dia memimpin dengan tangan besi, dengan kediktatoran. Bahkan akhirnya dia berpikir, kalau orang senang menyembah patung yang terbuat dari kayu, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa bergerak, maka tentu saja saya lebih berhak untuk disembah. Itu kata Numrud. Akhirnya dia mendeklarasikan diri sebagai seorang Tuhan. Tuhan tapi ada seorangnya gitu ya. Karena ini Tuhan-Tuhanan gitu ya, bukan Tuhan sebenarnya. Nah, dia berkuasa di sini, di Babilon. Kemudian pada masa-masa menjelang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bermimpi ada seorang anak, seorang bayi yang mengambil mahkotanya, yang kemudian dia panggil tukang ramalnya, gitu ya, para peramal, para penyihirnya itu, dan mereka mentafsirkan mimpinya bahwa akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kerajaannya. Akhirnya kemudian dia memerintahkan kepada tentara-tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Akhirnya kemudian ayah Ibrahim merasa khawatir, merasa ngeri akan keselamatan bayinya. Kemudian nah di sini dikatakan bahwa ketika masih mengandung, sang ibu ini diajak berdiskusi, kemudian dibawa keluar dari Babilonia dan mengungsi ke sebuah hutan di daerah Ur namanya. Daerah Ur ini ada di selatan Irak, dari Babilon, dari Baghdad itu ke bawah ke arah Kuwait gitu ya, ke arah Kuwait. Di situ ada salah satu tempat yang disebut dengan Ur. Nah, kemudian lahirlah Ibrahim, dan menurut kalau Bapak Ibu baca di Wikipedia misalkan, gitu ya, disebutkan beliau itu lahir sekitar, maksudnya sekitar ya,
karena memang tidak terlalu mutlak kesahihan, beda dengan sejarah Rasulullah gitu. Sekitar 1997 tahun sebelum Masehi beliau lahir. Nah, tapi di sumber lain disebutkan sekitar 2950 tahun sebelum Masehi. Sepertinya yang 2900 ini malah yang lebih masuk akal, karena dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad atau ke Nabi Isa sebagai awal dari tahun Masehi itu cukup banyak nabi yang diutus, banyak. Karena Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau hidup sekitar 170-an tahun. Memiliki dua saudara. Kenapa disebutkan saudaranya nanti? Jadi ada saudara namanya Haran dan Nahor. Haran dan Nahor. Dari Haran ini lahir seorang keturunan yang menjadi nabi bernama Lut. Nabi Lut, gitu ya. Makanya sengaja disebutkan saudaranya Nabi Ibrahim, karena dari situ ada keturunan nabi, yaitu Nabi Lut. Kemudian menikah dengan Sarah, tapi tidak dikaruniai anak. Dan beliau diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Makanya kenapa saya ambil yang di Wikipedia ini, karena ada kesananya gitu ya. Ada tahun ketika diangkat menjadi nabi. Walaupun sekali lagi ini sebenarnya ada perbedaan pendapat gitu ya, tentang angka-angka ini. Kaum yang tinggal atau bangsa yang tinggal di Babilon itu disebut sebagai bangsa Kaldaniin. Kaldaniin. Dan pada waktu itu bangsa Kaldaniin ini memang mereka keyakinannya itu tadi menyembah berhala, gitu ya. Banyak beribu-ribu tuhan mereka buat, kemudian mereka sembah. Kemudian singkat cerita, beliau diangkat menjadi nabi, kemudian diberi gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala atau Khalilullah, dan beliau hijrah dari Babilon atau dari Irak menuju Baitul Maqdis di Palestina. Beliau bawa bersama ayah dan istrinya serta ponakannya yaitu Lut, karena memang di Babilon sudah dakwah sudah tidak kondusif, sama sekali tidak kondusif. Beliau sebelumnya pernah menyampaikan dakwah kepada sang ayah dan juga kaumnya dengan membuka akal mereka sebenarnya, tapi ujung-ujungnya tetap saja berujung pemukulan. Ketika mereka kalah argumen, mereka mukul gitu. Karena yang kalah adalah ayah gitu ya. Yang kalah adalah ayah, yang menang adalah anak. Jadi pelajaran bagi para ayah dan juga para ibu, jangan takut kalah sama anak ya. Kalau kita bangga ya kalau anak bisa mengalahkan kita. Nah, mereka masyarakat yang hidup di tengah-tengah kejahiliahan, mereka hanya mengikuti tradisi leluhur saja. Ketika diajak argumen oleh Nabi Ibrahim, ujung-ujungnya ini kami jalani merupakan warisan dari leluhur kami. Itu muaranya ke situ, mentoknya ke situ. Ini contoh-contoh bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Wadzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Dan ingatlah kisah yang berada dalam Alkitab, Al-Qur'an, yaitu Ibrahim, tentang Ibrahim. Sesungguhnya dia itu orang yang jujur, yang tidak berdusta
dan dia memang seorang nabi. Contoh-contoh kejujuran Nabi Ibrahim, maksudnya memang ini bukan perkataan dusta sama sekali, adalah apa yang disampaikan kepada ayahnya. Idh qala li abihi, ketika dia sampaikan kepada sang ayah, ya abad, ya abadi, wahai ayah, lima ta'budu, kenapa engkau sembah, ma la yasma', apa yang tidak bisa mendengar, wa la yubsir, dan tidak bisa melihat, wa la yugni anka syai'a, dan tidak bisa membantumu apapun, tidak bisa memberimu apapun. Kalau di dalam kisah-kisah itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, Tuhan saya ini siapa? Kata ayahnya, ya Tuhan kamu adalah saya, karena saya lah yang menciptakan kamu. Bodoh ya. Kemudian Ibrahim nanya lagi, terus Tuhan ayah siapa? Tuhan ayah ya ayah saya, dan seterusnya. Tapi kata Ibrahim, saya pernah mendengar ada orang tua, udah menikah, tapi dia mengeluh bahwa dia tidak bisa punya anak. Kenapa Tuhan, dia, kalau dia sebagai Tuhan, kenapa dia tidak bisa menciptakan anak? Gitu kata Ibrahim. Berarti sebenarnya Tuhanlah yang menciptakan anak, menciptakan kita. Kata ayahnya, ya Tuhan memang bantu, gitu. Kata ayahnya. Kemudian, kenapa ayah menciptakan Tuhan dari kayu yang kemudian kalian sembah sendiri, gitu. Dan bagaimana, kata Ibrahim, kan Tuhan banyak banget. Bagaimana kalau saya menyembah salah satu Tuhan, kemudian Tuhan yang lainnya marah karena saya hanya menyembah satu Tuhan, yang lain gak saya sembah. Kata ayahnya, gak akan marah. Sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kami menyembah Tuhan-Tuhan itu, dan tidak pernah terjadi pertengkaran di antara Tuhan-Tuhan itu. Itu kata sang ayah. Oh, berarti memang terjadi keharmonisan, kata Ibrahim, antara Tuhan-Tuhan itu. Kemudian kata Ibrahim lagi, gitu ya. Kata Ibrahim lagi ketika ayahnya mengatakan seperti itu, nanti ujung-ujungnya yang kisah yang sudah sangat-sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat tentang penghancuran Tuhan-Tuhan itu oleh Ibrahim. Jadi ketika mereka kan, rakyat Babilon ini punya kebiasaan di hari raya mereka merayakan hari rayanya itu di luar kota. Mereka pergi keluar kota. Termasuk pada saat itu ayahnya Ibrahim mengajak, cuman Ibrahim menolak dengan halus. Dan setelah mereka pada pergi keluar semuanya, diam-diam Ibrahim masuk ke tempat di mana Tuhan-Tuhan mereka berada. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan itu dan menyisakan yang paling besar di antara Tuhan-Tuhan itu. Dan ini memang dikisahkan di dalam ayat Al-Quran. Dan kemudian terjadilah dialog antara Ibrahim dengan masyarakat penyembah berhala-berhala itu, patung-patung itu, yang kemudian kata mereka, apa yang terjadi dengan Tuhan-Tuhan kami? Kemudian kata yang lain, saya dengar ada seorang anak bernama Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Kemudian Ibrahim dipanggil, kemudian ditanya, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kemudian Ibrahim menjawab, coba tanya Tuhan kalian yang paling besar, mungkin dia yang menghancurkan yang kecil-kecil itu. Kata mereka, mana bisa kami bertanya kepada Tuhan itu, karena dia tidak bisa bicara. Kata Ibrahim, kenapa yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, kalian sembah?
Jadi Ibrahim sebenarnya menyebutkan itu hanya untuk membuka logika mereka, membuka akal pikiran mereka. Dan itu adalah sebuah keberanian tentu saja dari seorang pemuda bernama Ibrahim yang hidup di tengah-tengah masyarakat paganis, masyarakat yang menyembah berhala, dan saat itu satu-satunya dia yang tidak mau menyembah berhala. Tapi di dalam kesendiriannya, Nabi Ibrahim bagaikan ikan yang hidup di air lautan yang tetap segar, tidak menjadi asin oleh asinnya air lautan. Walaupun disambungkan dengan kelahiran Nabi Ibrahim tadi, dikatakan bahwa memang Allah menjaga Nabi Ibrahim sejak Nabi Ibrahim lahir, kemudian tinggal di sebuah gua di hutan Ur itu. Nabi Ibrahim baru kembali ke tengah-tengah masyarakatnya itu setelah dia tumbuh dewasa. Setelah dia tumbuh dewasa, jadi dia tidak berada di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi ini hanya salah satu pendapat saja, gitu ya. Hanya salah satu pendapat saja. Yang jelas ayah dan ibunya itu termasuk penyembah berhala juga, ayah dan ibunya. Yang sejak Ibrahim kecil itu, Nabi Ibrahim dengan ayah dan ibunya itu sudah terjadi dialog-dialog tentang ketuhanan. Dia mempertanyakan tentang tadi gitu ya, dialog, contoh dialog yang dijawab oleh ayahnya bahwa dia Tuhan anaknya, ayahnya dia adalah Tuhannya, dan seterusnya. Itu dialog-dialog Nabi Ibrahim bersama ayahnya sejak kecil yang berujung pemukulan. Nah, akhirnya kemudian karena keberaniannya itu, Nabi Ibrahim menghadapi maut, menghadapi kematian. Karena raja yang marah tadi, raja Numrud tadi, memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Coba bayangkan gitu ya, rakyat satu negeri disuruh mengumpulkan kayu bakar. Sebanyak apa kayu bakar yang terkumpul? Yang kemudian gunung kayu bakar itu dinyalakan, maka nyalalah api yang besar. Dan kemudian bagaimana caranya Nabi Ibrahim dibakar dalam api itu? Bisa nggak mereka mendekati api itu? Jadi mereka membuat ketepel raksasa. Kalau orang kota tahu ketepel nggak? Ya, tapi kalau orang-orang seusia kita insya Allah tahu ya, tahu ketepel. Jadi ketepel raksasa. Kemudian Nabi Ibrahim itu jadi pelurunya di dalam ketepel, kemudian dilempar dia oleh ketepel itu, kemudian terpelanting ke masuk ke dalam kobaran api yang besar tadi, dilempar. Jadi resiko keberanian untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah lingkungan kemunkaran, apalagi dipimpin oleh raja yang munkar, itu memang resikonya adalah mati. Dan Ibrahim tidak takut itu, karena keyakinan dia akan Allah Subhanahu Wa Taala kuat sekali, kuat sekali. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman, dan keselamatan ala Ibrahim kepada Ibrahim. Tidak hanya dingin, karena dingin juga kalau gosong buat apa gitu ya, tapi dingin dan selamat. Jadi tidak terasa panas dan juga tidak terbakar. Mereka, raja-raja dan juga rakyatnya, mereka menyaksikan itu sambil ketawa-ketawa, sambil menggunjing, melecehkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Tapi endingnya mereka kaget karena Ibrahim selamat dan masih hidup. Nah,
terkait dengan Nimrud tadi, Nimrud sang raja yang memimpin Babylon itu, dia adalah Nimrud bin Kanaan. Nimrud anaknya Kanaan atau ayahnya Nimrud Kanaan, tapi pastinya bukan Kanaan anaknya Nabi Nuh. Kenapa? Tadi ya sudah nyambung ke cerita yang tadi. Kanaan itu kan mati dalam kekufurannya, tidak mau menyambut atau mengikuti dakwah sang ayah, yaitu Nabi Nuh. Kemudian Kanaan tenggelam. Nah, di sini dilihat nanti nyambung ke Nabi Nuh itu setelah beberapa keturunan, yaitu Kanaan bin Kush bin Sam bin Nuh. Kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, nyambungnya ke Nabi Nuh itu, tapi tadi Nabi Ibrahim agak jauh ya, karena Kanaan Nimrud ini umurnya lebih panjang, dia lebih jauh, lebih senior dari Nabi Ibrahim. Jadi dia ada di atas Nabi Ibrahim beberapa generasi. Wa kana ahadu muluki dunya fa innahu qad malaka dunya fi ma dzukiru arba'ah. Dan dia termasuk salah seorang dari empat raja terhebat di dunia ini. Siapakah raja, empat raja terhebat di dunia ini? Empat raja terhebat ini dibagi dua. Ada yang mukmin, dua orang mukmin, dua orang kafir. Dua orang mukmin itu adalah Dzulqarnain dan Sulaiman, gitu ya. Dzulqarnain dan Sulaiman. Kalau kita baca dan tadabburi kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi, itu luar biasa. Bagaimana fasilitas yang Allah berikan kepadanya itu benar-benar dia maksimalkan untuk berdakwah, sehingga dakwahnya Dzulqarnain ini sampai menjangkau seluruh pelosok muka bumi dari barat sampai timur. Di dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan seperti itu, Dzulqarnain. Nah, kemudian Sulaiman juga yang sangat terkenal. Dan yang kafir itu ada dua disebutkan, yaitu Nimrud, itu ya salah satunya, Nimrud dan Bukhtanasar, ya. Ini yang hidup sebelum dia. Kemudian Nimrud ini hidup atau memerintah kerajaan Babylon ini selama 400 tahun dengan kezaliman dan kediktatoran. Jadi mungkin jika suatu saat gitu ya, suatu saat masyarakat itu dipimpin oleh seorang raja, maksudnya seorang pemimpin, baik raja atau presiden atau apapun namanya, dan pemimpinnya itu bodoh gitu ya, maka itu bukan yang pertama gitu. Dari dulu itu sudah ada, bahkan raja yang bodoh itu memimpin selama 400 tahun gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, sekarang juga ada, bisa jadi. Kemudian di antara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim selain kepada sang ayah pertama tadi dan keluarganya, kemudian kepada masyarakatnya, bahkan langsung kepada Nimrud sang raja, yang bahkan kita lihat dari dialognya, raja ini menggabungkan antara kebodohan dengan kejahatan gitu. Coba bayangkan, ketika misalkan Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, kalau Anda mengaku Tuhan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan saya itu adalah yang bisa menghidupkan dan juga mematikan. Kemudian dia jawab,
Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang sering kita dengar, bagaimana cara Numrud menghidupkan dan mematikan? Yang dia maksud menghidupkan adalah membiarkan orang hidup, dan yang dia maksud mematikan adalah membunuh yang lainnya. Ya tentu kalau orang pintar tidak akan menjawab seperti itu, gitu maksud saya. Karena kalau orang pintar itu akan paham apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Ya udah, Nabi Ibrahim tidak kalah akal gitu. Kemudian dia bilang, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah yang tadi saya sebut sebagai Tuhan saya itu telah menciptakan matahari dan diterbitkan dari timur. Maka jika memang engkau adalah Tuhan, silahkan, kalau sanggup, terbitkan matahari dari barat. Kemudian fabuhital ladzi kafar. Maka si orang kafir tadi terdiam seribu bahasa, tidak bisa menjawab. Kalah dia. Nah, akhirnya tadi kembali bahwa setelah memang tidak kondusif lagi berdakwah di Babilon, maka Ibrahim hijrah ke Palestina. Dikisahkan ketika dia berjalan ke Palestina, jadi jalannya itu tidak lurus, tapi dia ke Mesir dulu. Ke Mesir, kemudian di Mesir itu diceritakan bahwa Fir'aun yang berkuasa pada saat itu di Mesir sangat doyan perempuan, gitu ya, mohon maaf. Dan istrinya Ibrahim itu sangat cantik, yaitu Sarah. Kemudian terjadi apa ya? Dicegat itu nanti Ibrahim, kemudian diinterogasi, kemudian dia jawab bahwa istrinya itu bahwa Sarah itu adalah saudarinya. Tapi kemudian Sarah juga seorang yang cerdas, sehingga dia selamat dari kejahatan Fir'aun di Mesir. Dan akhirnya karena kehebatan Sarah, karena kecerdasan Sarah, maka Fir'aun menghadiahkan seorang budak, yaitu Hajar, gitu ya. Itu Hajar, kemudian dihadiahkan kepada Sarah, kemudian dibawa pergi ke Palestina. Dan sesampainya di Palestina, Sarah merasa tidak sabar dan juga kasihan kepada Nabi Ibrahim, seorang manusia pilihan yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya keturunan, sayang gitu maksudnya. Saya kasihan. Akhirnya kemudian Hajar, kemudian Sarah memerintahkan Ibrahim untuk menikahi Hajar, maka lahirlah Ismail. Kemudian fitrah, gitu ya, fitrah seorang perempuan merasa cemburu ketika melihat madunya berbahagia mempunyai anak, maka kemudian meminta agar Hajar dan anaknya dievakuasi. Hanya dievakuasilah Hajar dan anaknya. Ya, ini sebenarnya syariatnya seperti itu, tapi ini hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibawa ke Jazirah Arab, gitu ya. Jazirah Arab yang akhirnya terjadilah sejarah ibadah haji. Nah, nanti kemudian akhirnya Sarah juga belakangan sempat berkunjung ke bukan sempat berkunjung ya, sempat disinggahi oleh malaikat yang akan menuju ke kampungnya Nabi Luth untuk menyampaikan atau untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian mampir ke
rumahnya Nabi Ibrahim dan memberi kabar gembira bahwa Sarah juga akan mempunyai keturunan. Maka lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ini kemudian lahir nabi-nabi Bani Israel. Banyak gitu ya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi Ishak ini putranya adalah Yakub. Yakub putranya Yusuf. Yakub ini punya 12 putra. Yakub ini nama lainnya adalah Israel, gitu ya. Israel nama lain dari Yakub ini. Dan 12 putra-putra Yakub ini menjadi 12 kabilah Bani Israel. Walaupun kemudian salah satu putranya Nabi Yakub yaitu Yusuf, dia berjaya, bahasnya berjaya ya. Dia berjaya di Mesir setelah melalui proses yang sangat heroik. Kemudian Nabi Yusuf menjadi bendahara kerajaan di Mesir dan akhirnya memboyong saudara-saudaranya ke Mesir, semuanya dibawa ke Mesir. Di situ Bani Israel mendapatkan kehidupan yang layak atau yang baik gitu ya, yang baik, sampai akhirnya sepeninggal Nabi Yusuf mereka kembali berbuat zalim, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh dari kebenaran, dan akhirnya mereka juga termarjinalkan kembali. Mereka dijadikan bangsa budak gitu ya, oleh orang-orang Koptik, oleh orang-orang penduduk Mesir Koptik di atas. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kemudian terakhir, bahwa kenapa tadi Rasulullah SAW dan kita diperintahkan untuk menteladani Nabi Ibrahim. Banyak memang keteladanan Nabi Ibrahim, di antaranya disebutkan tadi bahwa Nabi Ibrahim adalah siddiq, orang yang jujur, disebutkan dalam surat Maryam ayat 41. Kalau orang sekali berkata benar, maka dia shadiq, gitu ya, dia benar. Tapi kalau kebenaran itu sudah menjadi karakter pribadinya, sudah menjadi akhlaknya, maka bahasanya adalah as-siddiq. Dia memang orang yang jujur. Jadi kalau orang sekali berkata benar, tidak bohong, sebenarnya belum disebut sebagai orang jujur sesungguhnya, gitu ya. Ya, baru belajar jujur mungkin gitu. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah disebutkan innahu fil akhirati laminas salihin. Dia itu orang saleh, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang musyrik, walaupun diklaim oleh semua bangsa ya. Karena Nabi Ibrahim itu kan tadi dari Nabi Ishak, nanti akan melahirkan Nabi Musa dan Nabi Isa di antaranya, sedangkan dari Nabi Ismail akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bapak agama, kalau agamanya itu adalah agama langit, agama yang masih murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di dalam surat An-Nahl bahwa Nabi Ibrahim itu biqalbin salim, orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus. Kemudian di surat An-Nahl disebutkan bahwa beliau itu syakirul li an'ami, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka setelah itu ijtabah wahadah, Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan memberikannya hidayah, petunjuk. Dan di surat An-Najm disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim itu menepati janji, orang yang menepati janji. Makanya kita lihat betapa di akhir itu Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat, tentu saja ketika dia harus mengorbankan sang anak yang dia cintai, yang sudah ditunggu begitu lama,
yang anak yang soleh, anak yang baik, yaitu Ismail, tapi harus dikorbankan, ya, harus dikorbankan. Makanya disebut sebagai wafa, dia telah menepati janjinya. Kemudian, kalau keteladanan-keteladanan yang lainnya, kalau kita misalkan ada cerita dalam Al-Quran itu tentang Luqman, bagaimana Luqman itu adalah seorang ayah yang sangat-sangat perhatian terhadap pendidikan keluarganya, istri dan anaknya. Kalau Ibrahim tidak cuma anak, tapi juga ayah dan juga rakyat serta bahkan rajanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, semakin menguatkan keimanan kita, semakin rajin kita bersalawat, walaupun tidak harus salawat Ibrahim. Kalimat salawat itu banyak gitu ya, banyak bermacam-macam bisa kita baca. Dan mudah-mudahan kita bisa menteladani keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan juga penyempurna keutamaan akhlak yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.